Terus betul ini kita kerja, jadi ini nggak peti kerja ini nggak dimasak itu diulet-ulet gini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, tentunya Rose Dewi. Oke teman-teman, di video saya kali ini mau bikin sambal podomoro guys. Dan sebelum tak kasih tahu apa aja bahan-bahannya, apa ayo kok ono sambel jenenge sambel podomoro. Jangan lupa di subscribe, like, komen, serta nyalakan tombol lonceng biar tahu video saya yang terbaru ya teman-teman ya. Oke, ini tak tunjukin bumbu dan bahannya ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai, sama jahe. Ini petik krecek guys, petik krecek, petik segernya. Kalau mau beli petik seger jauh, karena di bawah rumah sini nggak ada ya, toko indonya ya. Ini ontong krecek guys, ontong krecek, krecek ontong, teri, terinya udah dicuci bersih ya. Sama ini kembang kates guys, kembang kates, krecek kembang kates ya. Ini jadinya semuanya udah dikrecek, udah kering kayak gitu, terus direndam air panas ya, dicuci bersih, direndam air panas. Oke, gimana cara memasaknya? Yuk kita mulai masak guys. Selalu ya guys. Oke teman-teman, kita mulai masaknya ya. Panaskan minyaknya. Oke, minyaknya udah panas ya. Digoreng dulu terbining. Masukkan bumbu dulu terus guys. Gini ya teman-teman, cowoknya coba kayu guys. Oke, kita masukkan lagi setelah ditumbuk ya, dimasukkan lagi. Masukkan krecek tehnya,
itu yang udah kering ya. Terus masukkan juga krecek ontong guys. Krecek kembang nate. Air sedikit ya teman. Jadi garamnya udah dikasih waktu numpuk dulu ya. Tambahin masako. Terinya dimasukin. Kacang goreng ya biar mantep. Udah mateng guys. Udah mateng ya. Udah mateng ya. Oke teman-teman, waktunya makan ya.
Podomoro ini ya. Nasinya nasi ampok sama kerupuk buli ya guys ya. Waktunya makan. Dulu guys. Pedes. Kerupuknya kerupuk kulit. Betul ini petik kerajak. Jadi ini petik kerajak ini nggak dimasak itu diulet-ulet yang. Antong ini ada kreatifnya ya ulet guys. Coba enak. Mampet deh, di sini aja wangi. Pokoknya dicuci lah kak mampet ya guys ya. Ini aku rebuk dulu.
proses penggemukan dan ini kalau aku tidak pulang tapi emang juga dibuang kemarin ilmu makanya pinginnya terus nyambel bagus. Oke teman-teman, jadi kayak gini ya cara memasaknya sambal podomoro. Kalian dengan aku jenis sambal podomoro makanya kami cuma lombok tok banyak campurannya diarani sambal podomoro. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video saya, nantikan di video-video selanjutnya. Tak lupa bila ada salah kata dari minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.